Tiga warga negara Indonesia yang dibebaskan adalah Loren Khotem, Theodorus Kopong Koten, dan Emmanuel Arakian Maran. Ketiganya berasal dari Florence, Nusa Tenggara Timur. Mereka diculik kelompok Abu Sayyaf di perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia pada 19 Juli lalu. Sejak saat itu, mereka menjadi tawanan kelompok Abu Sayyaf. Selain tiga WNI, satu warga Norwegia juga dibebaskan. Usai dibebaskan, para sandera langsung menjalani pemeriksaan kesehatan. Hal ini untuk memastikan ada atau tidaknya kekerasan fisik pada mereka. Selain itu, kondisi kejiwaan mereka juga diperiksa. Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan rampung, tim medis pastikan kondisi ketiga WNI sehat. Pembebasan ketiga sandera Abu Sayyaf ini segera direspon pemerintah Indonesia. Menteri Pertahanan langsung bertolak ke Filipina untuk proses serah terima sandera. Pembebasan para sandera ini merupakan buah kerjasama pemerintah Indonesia dan Filipina serta difasilitasi oleh Moro National Liberation Front. Selain itu, pemerintah Indonesia memastikan tidak ada tebusan yang dibayar untuk pembebasan sandera ini. Belum lagi dibantu oleh MNLF, ya, itu yang banyak berperan. Karena mereka orang sana dan tahu betul medan di sana, ya, kira-kira tempat pelarian, tempat sembunyian mereka tahu. Jadi tentara Filipina itu banyak berkoordinasi dengan MNLF. Yang jelas pemerintah dalam hal ini Indonesia dan Filipina tidak boleh mengeluarkan satu sen pun ya, untuk tebusan. Ketiga orang asal Nusa Tenggara Timur ini saat ini masih berada di Filipina. Selanjutnya, proses pemulangan ketiga WNI ini akan ditangani oleh Kementerian Luar Negeri. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan ketiganya bisa kembali ke tanah air. Dengan bebasnya tiga orang ABK, maka masih ada enam orang yang masih dalam tawanan Abu Sayyaf. Tim Liputan melaporkan untuk NET.